kepret lu. Hai, gue Judith. Judith Olivia, cewek tergokil se-SMA duit tunggal 4. Film ini menceritakan tentang Judith Olivia, yaitu seorang gadis SMA yang terkenal bandel dan suka membuat masalah. Judith selalu beruntung menyelesaikan masalahnya di detik-detik terakhir. Namun, di balik sifatnya yang bandel, Judith juga diam-diam menyukai Bian, seorang cowok pendiam yang memiliki hobi dan selera yang sama dengannya. Di situ Judith dan Bian memiliki hubungan yang rumit. Judith selalu berusaha untuk mendekati Bian, namun Bian selalu bersikap dingin padanya. Judith pun akhirnya memutuskan untuk mendekati Bian dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menjadi teman dekat Bian dan sahabatnya, Angga. Anggi adalah seorang cowok yang baik hati dan selalu membantu orang lain. Di sisi lain, ia juga merupakan sahabat Bian sejak kecil. Anggi awalnya tidak menyukai Judith karena sifatnya yang bandel. Namun, lama-kelamaan ia mulai menyukai gadis bandel tersebut. Judith, Bian, dan Anggi pun terjebak dalam hubungan yang rumit. Gadis itu harus memilih salah satu di antara keduanya. Bian juga harus menentukan perasaannya kepada Judith. Sementara itu, Anggi harus tetap berjuang untuk mendapatkan hati Judith. Selain kisah cinta antara Judith, Bian, dan Anggi, serial ini juga mengangkat tema-tema lain yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti persahabatan, keluarga, dan pencarian jati diri. Serial ini juga dikemas dengan gaya yang humoris dan segar, sehingga membuat para penontonnya merasa terhibur.